Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Clara V18. Di kesempatan kali ini kita mau jalan-jalan ke daerah Yumlong ya guys. Kita start dari exit G2. So, ikutin kita terus ya guys. Nah, dari sini kita turun. Yes, kita ke kiri. Seperti ini pemandangannya guys. Mau bersepeda kah kita? Kalau jalan capek ada yang nyewain sepeda guys. Ya, sesampainya di sini kita masih itu guys. Naik bis lagi ya 76K. So kita di sini ikutin antrian ya guys. Nah, bisnya sudah datang guys. Yoho Mall. Nah, sesampainya di Hongmokyu kita turun guys. Lalu dari sini kita start. Oh, kita jalan terus guys. Kita mau kemana ini? Namsangwai. Kita jalan aja guys. Menikmati suasana pagi. Agak jauh guys, kita memilih untuk jalan kaki. Mudah-mudahan nggak hujan ya, karena cuacanya mendung. Tuh yang satunya di belakang, tuh biasa kayak keong jalannya itu. Kayak keong dia. Halo! Agak jauh loh ini, cepet jalannya. Terus kalau ada sepeda, kita bisa naik sepeda kok. Kenapa nggak naik sepeda aja? Ya bisa, kenapa enggak? Kamu tak bonceng. Aku mau bonceng. Bisa naik sepeda gitu terus aku juga kaki sendiri. Kamu yang dorong. Ya. Jadi sanorere. Nah, ini guys. Namsangwai Road. Bocah ini lihat pecicilan pada silpong. Alah. Yaudah, di selfie dulu. Oh,
Nang Sang Werut, ketemu lagi. Iki apa teh? Jambu. Iki jambu sing sing manis. Ambang. Enak tebu. Kampung, ye. Ini kalau naik sepeda puas loh sebenernya. Enak truk ini nih. Oceng. Wong kutho iki. Wong kutho. Wong kutho ayo maton. Maton sik ke. Maton. Maton. Maton suken. Kaya pari ngono kok. Kontoran. Kok pas sepeda to iki. Piye iki? Kok enaknya ya dingin-dingin di mana? 1 2 1 2 3 itu kembang ceplokan Eudok, kembang boleh-boleh enggak kembang boleh-boleh cahit ini gak jelas api lo warna-warna ini itu wangi lo itu api lo gak pengen foto ini kono kaya toh ini cukur ini api lo ini seringin ke api mbak, ini kini mbak, kutuk ini mbak aku tak minggir kowe kono kok tapi lho aku ya bisa ngopi ya maaf kok lho. Jauh banget sih, masih 3 kilo, sing serius 3,6 km. Ini loh, dia dari pasar lihat naik sepeda. Jarake kaya Tun Mun Mongkok no mlaku. Kayak balik ato harap menerus ato iki. Arek reneng kendaraan, guys. Piye sih tamu? Tulung-tulung. Gendeng. Ayo nelpon darurat yuk. Wong iki sing nyepeda leren kok dhewe sing mlaku oleh ngesot-ngesot. Ki tenan ye. Ning ndi lho reneng gambaran. Gedune indah iki pada waktunya. Ane kok ngene lho. Aduh. Iki mending jalan lurus. Lurus tapi adoe lho Tun Mun Mongkok. Numpak bisa sak jam. Ki mlaku ke jam biro sampai jam biro. Kalau aku dari tadi kan ngomong endel cepentel. Enggak terakat kono emang. Daripada mulai lo kene. Yo balik kono ne. Gak kena me. Gak boleh me. Ya boleh kan tapi kan dua jalur enak. Kau mengah. Cepule lo orang lo gendong aku lek kono. Aduh.
aku papaan oleh lorong ikilku tanggung jawab ya lalu aku tanggung jawab lalu aku tanggung jawab lalu aku rati dulu di jengklong enak yang biru yusan. Oh leng aku peh lo yang gak banyak keluhan ini joget-joget kayak orang buris gak urus kayak pak gonceng pak pak peda tak silih ini kira-kira oke yang wis dilewati apa oke yang kurang dilewati wong sik 2 kilo ngono kok. Sing kene wae lho padha ae mbolang. Golek walang apa golek apa? Nah terus. Perjalanan lumayan jauh, guys. Jalan kaki 3 kilo, guys. Sepertinya sudah ada tanda-tanda kita akan segera sampai di mana tadi? Namsang Wairup. Namsang Wairup. Salah ngomong. Nam Sang Wairut. Dari tadi perasaan ada tulisan kayak gitu aja sepanjang jalan. Ya memang jalannya ini. Panjang ya. Ya ini aku bawa anak loh. Biar awet baterainya. Ini kamu matiin. Iya iya. Jadi ini pakai tenaga manual. Tuh pabriknya. Terang ya. Ayo. Terang sekilan aja. Iya dong. Kita harus balik dengan emang katanya sibuk kali. Nah, kita sudah sampai di lapangan, guys. Wah, tapi temen. Kuih loh, drone. Tapi drone itu, awas drone mau ke suamplok. Helikopter. Dan pasang tenda. Odong-odong. Nggak odong-odong guys, itu pedalnya di sebelah. Hah? Hari Minggu mah, pada libur. Sejauh ini. Sejauh itu mah, cuma nanti ini. Yaudah toh. Yaudah naik dari sini, berarti ya dari sini tadi. Ini jalan. Kita masuk ya guys. Di ujung lapangan terdapat gang di antara pohon. Kita masuk. Halo. 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 Nah, kita masuk ya, guys. Kita tadi dari sana, guys. Ini sekitar lapangan ya. Masuk di tengah lapangan kita. Nah, ramai di sini, guys. Nah, kita sebentar. Kita mau istirahat sebentar dulu. Karena perjalanan menuju ini tadi lumayan jauh. 3 kiloan kayaknya guys, ditempuh oleh kaki dan kakinya sampai ditempel koyok guys, sangat menolong. Yaudah kita istirahat dulu, nggak ada gelaran nggak apa-apa.